Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa nama aglonema. Aglonema itu banyak sekali jenisnya ya sebenarnya, tapi saya akan menjelaskan beberapa saja yang saya punya. Nah, kalau yang ini namanya aglonema bikroi. Dia itu ciri khasnya berwarna pink di tengah ini. Dia kalau kena sinar matahari pagi itu bagus banget warnanya sebenarnya, karena sebelumnya itu hari-hari sebelumnya hujan, sempat hujan, jadi warnanya kayak gini nih, nggak begitu cantik. Tapi kalau ini karena kena sinar matahari pagi, jadi warnanya keluar nih cantik. Nah, ini udah indukan ya, udah indukan. Dia juga udah keluar anaknya satu, masih kecil. Dia udah keluar anaknya satu, tuh udah tumbuh satu. Nah, untuk media tanamnya saya menggunakan sekam mentah, sekam bakar, kokopit, dan menggunakan pupuk kandang. Pupuk kandangnya saya menggunakan kotoran kambing ya. Dia menggunakan 1:1. Itu akan mempercepat anakan ya, memperbanyak anakan kalau menggunakan media tanam seperti ini. Kalau saya keluar bunga kayak gini, langsung saya potong biar pertumbuhannya bagus. Ini kemarin karena saya tinggal beberapa hari, jadi nggak ketahuan keluar bunga, keluarlah daun seperti ini. Kalau yang ini aglonema cochin. Ini kalau aglonema cochin ini juga cantik, tapi ini nggak tahu kenapa ini keluarnya warnanya pink nih. Sebelumnya padahal keluarnya merah, merahnya kayak gini nih, cantik. Udah indukan ya, ini anaknya udah dua, ini satu induk. Yang ini aslinya, kalau ini anaknya satu. Ini media tanamnya saya pakai tanah wall tanah, tapi ini tanahnya bagus, gembur banget. Ini saya ngambil di pekarangan rumah, bekas buat bakar-bakar sampah-sampah daun, tapi jadi bagus banget. Ini bagus banget. Sebenarnya sih sama aja kalau menggunakan media tanam yang campuran seperti yang bikroi tadi atau pakai yang ini. Yang penting dia bukan tanah yang padat ya, karena itu akan mempersulit anakannya, tidak akan cepat subur. Kalau ini cepat suburnya nih, subur banget. Ya, cantik. Thank you.
kalau yang ini Siam Aurora, ini udah indukan ya. Tuh, cantik banget warnanya. Sebenarnya kalau misalkan dia nggak kena panas, nggak terlalu banyak kena sinar matahari, itu dia bakalan warnanya kayak gini, cantik. Dia hanya pelisnya itu hanya ada di merahnya, ada di batang sama di pinggir. Ini karena terlalu banyak kena sinar matahari jadinya kayak gini nih, kurang bagus. Kurang bagus. Ini baru keluar nih daunnya. Jadi bagus warnanya. Aslinya kayak gini nih, cantik. Ini saya juga menggunakan full tanah, tapi tanahnya tanah gembur. Keluar anaknya banyak tuh. Satu. Ada dua. Ini lagi. Tuh. Lagi tanahnya. Nah, yang ini belanceng susu atau belanceng tisu, atau apa namanya saya juga kurang tahu, tapi yang saya tahu itu belanceng tisu gitu. Nah, ini cantik, full putih, yang di tengahnya ini hijau pinggirnya. Anakannya udah banyak. Kalau yang ini namanya Aglaonema Donna Carmen. Dia ciri khasnya daunnya agak lonjong ya. Jadi sininya dia nggak terlalu lancip kayak Big Roy atau Siam Aurora. Kalau ini udah rimbun, tapi ini keluarnya juga cantik nih warnanya nih. Kemudian yang ini namanya Aglaonema rotundum. Aglaonema rotundum itu sebenarnya ada dua macam, ada rotundum biasa sama rotundum Aceh. Kalau yang saya punya itu rotundum biasa. Kalau yang Aceh itu yang warnanya coklat. Sama di alisnya ada alis merah kayak gini di batang dan di samping-sampingnya ini. Ini saya baru nanam ini, tapi dia udah keluar daun satunya. Mulai keluar. Media tanamnya juga sama, saya pakai yang kayak Big Roy tadi. Kalau yang ini dia Aglaonema Snow White. Dia udah rimbun, ciri khasnya itu dia bintik-bintik putih, lebih banyak putihnya sih sebenarnya dia. Putih hijau. Jadi banyak putihnya. Kalau di sini itu ada juga kayak sejenis Aglaonema, tapi nggak tahu namanya apa ya. Jadi banyak di pekarangan rumah saya di belakang. Tapi dia besar, nggak seperti ini. Hampir-hampir mirip seperti ini. Cantik banget. Kalau yang ini namanya Aglaonema Silver kalau nggak salah, atau Silver Bay gitu. Ini karena banyak sinar matahari ya. Kemarin itu mataharinya panas banget, jadi dia agak kayak kebakar gitu. Jadi kayak gini. Tadi udah saya buang yang udah benar-benar semuanya kayak gini. Ini ciri khasnya itu dia di tengahnya warnanya silver. Sampingnya hijau dan daunnya runcing. Nah, semua bunga-bunga saya ini saya menggunakan pupuk NPK 16 16 16. Dia pupuknya seperti ini,
saya menggunakannya itu 2 minggu sekali ya pemakaiannya ya. Nah, saya cukup satu tanaman cukup segini, sedikit saja. Nah, ini taruhnya jangan terlalu dekat dengan pohon ya, takut nanti malah pohonnya rusak. Masukin ke dalam sini, kemudian tutup. Nah, itu 2 minggu sekali saya menggunakannya. Semua tanaman yang saya punya saya menggunakannya NPK 16-16-16 tadi itu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan mohon koreksinya di kolom komentar ya teman-teman. Karena saya juga masih awam dengan jenis-jenis aglonema. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.